البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول بيننا وبينكم طيب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'at. Tayib yang telah kita dapatkan dari muka surat 67 adalah zarf. Zarf terbagi menjadi berapa? Oh ya, apa itu? Ewa Dorfuzaman zaman dan dorful makan. Dorful zaman itu macam apa Dorfuzaman zaman ya? Apa? Apa yang keras? Masa, iya, menunjukkan masa. Kalau dorful makan apa? Iya, menunjukkan tempat. Iya, intinya itu. Dan Zorof berarti lambangnya macam mana Zorof. Dikasih harokat macam mana Zorof tuh, Iya. Eh, kasroh. Eh? Contohnya yang mana? Contohnya mana zorofnya? Ayo, berarti apa? Berarti lambangnya apa? Eh, berarti lambangnya apa? Harokatnya? Iya, fathah di atas, iya, amama, khalfa. itu. Demikian pula kalau masa, kalau 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 masa berarti apa? Sama di fathah, sobaha, masa, A. Nah, itu dia di fathah. Lambangnya fathah. <tuh> nah, yang setelahnya biasanya mudhof ilaih. Kita lanjutkan. Masih di muka surat 67. Memang ini insya Allah sangat, sangat perlahan. Pelajaran yang di, dibuat oleh penulis dari mana ini? Darul Hadis Dori. Tapi memang perlu apa? Perlu muroja'ah ja ah untuk antar ikhwah mungkin siapa yang membaca kayak dulu biasa kami di pondok-pondok pun macam itu di dan, dan, dan juga waktu di Jawa pun macam itu diulang <tuh> ada yang memimpin atau mungkin gantian baca penjelasannya apa sekedar menerjemahkan ke atau apa misalkan untuk muroja apa yang telah dilewati kalau fa'araf nabi hadha maka tahulah kita dengan ini anna kalimata sobaha lafat sobaha apa arti sobahan sobahan apa arti sobahan berarti tak dicatat apa yang sudah dilewati tak dicatat tak ditulis uh, ya iya di waktu pagi sobah waktu subuh waktu pagi iya sobahan di waktu pagi Tuh sama zorfa zamanin dinamakan sebagai zorfu zaman karena menunjukkan masa menunjukkan tempat wa <tusamma> kalimata <dhurfazamanin> uh, khalfa apa artinya khalfa? sekarang tunjuk cari apa apa arti khalfa? Ayo, di belakang susa zorva makanin dinamakan sebagai zorfu makan yang menunjukkan tempat kata beliau fa zorfu yang kosimu ila main maka yaitu kesimpulannya hmm, apa apa, <laughs> nulis, apa? Eh? nulis apa nulis apa nulis oh tak boleh entah itu itu bahasa Azteca. Bahasa Azteca, bahasa Red Indian. <tuh> <tuh> oh, angka 123 2, 3. Eh, wa, Nggak apalah. Belum, mungkin belum apa. Belum memahami. Ya janji tenang. Ataib, Ataib. Insya Allah kalau tajwid pahamkan, ya udah. Lah, Bas. Uh, mana tadi, zorfu, dzarfi zamanin, wa dzarfi makan terbagi menjadi zorof zaman dan zorof makan. Azorfu zaman. Nah, berarti terbagi dua. Yang pertama zorfu zaman mislu. contohnya, laki tu Zaidan Sobahan. Siapa yang akan menerjemahkan? Ya, laki tu Zaidan. Saya menjumpai. Syait sobahan iya di pagi hari makanin contoh Dorfu makan mislu solaitu khalfal imami siapa yang menerjemah oh ya saya sholat di belakang imam taib ada susah nih pelajaran kedua ah, sekarang dirinci lagi jadi alhamdulillah beliau mengulang-ulang biar tidak terlalu cepat hmm. dulu di belum ada buku ini memang paling rendahnya adalah apa adalah ajurumiyah dan seterusnya jadi banyak yang tertinggal murid-murid yang yang mungkin baru pertama kali terutama yang baru masuk Islam datang dari negeri-negeri barat mereka ikut tapi agak kesulitan sehingga perlu beberapa kali mengikuti daras setelah itu beberapa masyarakat membuat buku yang lebih sederhana sebelum masuk ke ajurumiyah Tayyib awalan dzarfuz zaman yang pertama adalah dzarfuz zaman ini macam zaman mendung ya. Ada gambar apa ini mendung nih ya. Ah, awan yang warnanya apa? Kelabu. Ah, mendung lah tuh. Ewa. Zorofu zaman. Huwalismul mansub. Tengok ini. Dikatakan dia esim yang mansub. Ewa. Mansub lambangnya apa? Mansub. Mansub lambangnya apa? Hah? Apa? Iya. Fathah di atas. Sobahan. Iya. Mansub. Tayyib. Al uh, alladhi yadullu ala zamanin wa, wa waqt. Yang menunjukkan pada zaman dan masa, yang menunjukkan pada waktu. Mislu sabahan, masaan, zuhron, al yauma. Ah ini diberi tambahan faedah oleh beliau, terkadang boleh dimasuki al. Iya al yauma. Al lailata. Godan. Apa arti godan? Iya, godan apa? Iya besok. Intinya semuanya menunjukkan pada waktu dan semuanya apa yang sama dari ini semua apa yang sama dari contoh-contoh ini apa yang sama? Iya semuanya mansub dikasih fathah semua. Kal wa kullu ala zamanin wa Aduh aduh Ini mestinya koma ka titik tadi ya berarti ya setelah godan. Misalkan apa? Laila Godan wa wakuli mungkin gitu ya kan ada mislu. Ini sekedar contoh. Wakuli madalla ala zamanin wawaket. dan semua lafat setiap lafat yang menunjukkan pada masa dan waktu. Tep. dari yang sebelum yang tidak uh, yang tidak disebutkan di sini apa contoh masa berarti dorfus zaman apa? Naharon, hehehe oh, betul. Uh, siapa lagi? Jumpa ya. Subhan sudah ini, cari yang lain, ya. Yang lain apa catanya? Apa? Asron, iya waktu asar, ya. Zuhron sudah ini ada zuhron. Cari yang lain, oh uh, ya. Maghriban, betul. Yauman, betul. Cuma agak-agak ada mirip, tapi nggak masalah. Ini al, boleh. Apalagi ya. Lailan, uh, ya boleh. Ini ini al lailah. sudah ada hari. Kalau satu Jumat berarti apa? bukan bahasa Arabnya untuk menunjukkan dorbu zaman apa berarti satu Jumat? Iya Jumatan. Kalau satu bulan, satu bulan namanya apa? Iya Syahron betul. Kalau satu tahun, satu tahun apa namanya? Ya eh seribu jangan lama sangat. Eh satu tahun. Iya sanatan atau aman. Iya aman betul. Kalau kalau satu jam, satu jam, berarti apa satu jam? Dorofnya satu jam, satu jam, iya, saatan, iya, saatan, betul. Kalau satu menit, satu menit, daki kotan, kalau cuma satu, kalau banyak, ada ek, iya, daki kotan, Tui. Kata beliau, amsi latun alal ko contoh-contoh yang mengikuti ka'idah tadi. Si sebenarnya ini sama ya, yang pertama, laki itu Zaidan Sobahan. Eh, apa arti laki itu Zaidan? Apa arti laki itu? Apa arti laki nah, itu? Ditulis, kalau tadi dengar jawaban ditulis, oh ini artinya ini, rajin menulis. Taip. Apa arti laki itu? Ya, saya berjumpa atau menjumpai. Berarti laki itu Zaidan artinya apa? menjumpai teman. <tuh> menjumpai Zaid. Sobahan berarti apa? Sobahan. Apa arti sobahan? Bilang subhanallah, bukan. Apa arti sobahan? Tadi sudah sering disebut lah. Ditulis, ditulis. Apa arti sobahan? Iya, di waktu pagi. Sekarang yang baris kiri itu. Ja'anid <tuh> Siapa yang akan mengartikan? Ja'anil masa'an, ya. Iya. Tamu telah datang kepada saya di waktu petang. Saya Daye... perlu nggak kita periksa satu persatu ininya lafadnya. Ja'a ini isim atau fi'il atau amr, oh, uh, ya. Fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. <guruh> Tadi pertanyaannya salah ya. Isim atau fi'il atau harf harusnya. Fi'il apa ini? Ja'a ada huruf mudharaahnya iya fi'il madi tak ada huruf ta atau alif ka atau ya ka atau nun tak ada berarti ni ni ini sebagai apanya bukan saya ayo memang dia domir, tapi sebagai apa di situ sebagai yang datang yang didatangi hmm? berarti bahasa arabnya apa dia sebagai apa dia yang dikenai perbuatan namanya apa yang dikenai perbuatan ya Hmm, itu perbuatan ya. Maf'ul bih, eh, maf bih, Berarti abdoif sebagai apa? Doif? Doif, Apa? Dia yang dikenai perbuatan kah? Yang mengenai perbuatan. Berarti sebagai apa? Iya, fa'il pelakunya. Dia yang datang. Berarti fa'il harus apa? Fa'il. Fa'il harus bagaimana? Fa'il. Harus bagaimana fa'il itu? Fa'il harus beradab, Ustaz kan tamu kan beradab. Bukan itu maksudnya. Dalam masalah nahwu, fa'il harus bagaimana ya? Hmm. Ya. Bukan. Bukan masalah tanwinnya yang dibahas, tapi apa? Tanwin harus baik. Eh, tanwin harus bagaimana? Apa tadi ya? Fa'il harus bagaimana? Pelaku harus bagaimana? Fa'il harus harus bagaimana? Apa namanya ini ya? Fa'il harus eh fa'il harus bagaimana? anak-anak eh, menyerah. Bapak-bapak oh, ajalah. Fa'il harus bagaimana fa'il? Iya, marfu. Betul. Nah, kita kembali ke definisinya. Fa'il adalah ismun marfu'un. Fa'il harus marfu. Nah, alamat rofaknya apa? Alamat rofaknya. Apa alamat rofaknya? Ewa domah ad Maka tak boleh kita mengatakan ja'ani dhaifah. Tak boleh. Karena dia doif sebagai yang datang. Sebagai apa? Pelaku. Pelaku harus marfu. Nah, kan? sibuk sendiri hmm, gimana anak pandai ini wallahul musta'an malu ditinggal ditinggal tertinggal sama ikhwah nanti malulah Tayyib mm. eh apa alamat rofok? apa alamat rofok tadi ya iya dhammah makanya harus ad-dhaifu ja'anid doifu. Tayyib okay. kemudian masaan berarti sebagai apa masaan eh, ya mansub. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Sehingga mansub. Sebagai apa? Iya, dorfus zaman. Dia harus mansub. Sebagai definisinya, sebagaimana definisinya dorfus zaman, huwa ismul mansub. Iya, ismul mansub. alamat nasab tuh apa? Apa lambang nasob? Apa lambang nasob? Apa lambang nasab? Iya, fathah. Iya, fathah. Masa'a. Iya. Nah, kita lihat yang ketiga. Nanti lama-lama iso semakin tajam melihat. Oh iya betul. Ayo Ra'aitul ay lailan. Siapa yang mencoba? Oh ya coba. Apa artinya? itu apa arti ra'a itu? Hmm. Ra'ai, itu uh, apa arti ra'a itu? Saya telah melihat. Ayo. Apa berarti ra'aitul hilal? Ra'aitul hilal apa? Ayo, saya telah melihat bulan yaitu apa? Anak bulan lailan iya di malam hari Baik. Nah, setelah kita paham maknanya saya telah melihat anak bulan di malam hari berarti roai roa roa ini isim atau fiil atau haraf ya isim atau fiil atau haraf masih masih bingung ya, fiil perbuatan melihat perbuatan melihat perbuatan Oh, saya ah, saya sebagai apa saya iya jelas dia adalah isim nah, sekarang saya sebagai yang berbuatkah yang dikenai perbuatan saya melihat berarti saya ini yang dikenai perbuatan kah yang berbuat iya yang berbuat berarti yang berbuat namanya apa yang berbuat iya fa'il <tuh> Cuma kalau dikejar masalah domir, jelas belum waktunya. Asal dari fa'il adalah apa? Apa asal dari fa'il? Fa'il itu harus bagaimana tadi? Harus apa? Fa'il harus bagaimana? Hah? Marfo, betul. Cuma kita tak perlu membahas dalam-dalam, karena domir lain-lain. Tapi intinya fa'il itu marfo. Domir tetap meng nanti mengalami rofa, walaupun mungkin... Mungkin harokatnya lain, tapi tetap dia itu marfu atau fi mahali rafin. Al hilal, hilal ini sebagai apa? Anak bulan sebagai apa? Anak bulan yang berbuat kah? Yang perbuatan? Eh, ayo betul. Maaf Olbi, berarti maksudnya apa? Maaf Olbi. Yang, yang apa? Maksudnya maaf Olbi itu yang bagaimana? Ya, yang dikenai. ayo, dikenai perbuatan. Berarti maaf Olbi harus, harus apa? Maaf Olbi. Iya, harus... Apa istilahnya? Harus... Mansub, ayo. Alamat nasobnya apa baru? Fathah, iya. Lama-lama insya Allah paham. Setelah banyak contoh. Kita coba satu, satu, satu. Lama-lama terlatih insya Allah. E, mana tadi? Lailan. Nah, lailan sebagai apa? Ya, Iya, tahu. Artinya malam. Cuma dia sebagai apa di sini, Lailan? Di... Hey, pelaku pelakunya tadi kan saya. Saya ini sekarang ini sedang membahas pelajaran apa di sini. Berarti Lailan sebagai apa? Lailan sebagai apa ini? Bukan, bukan artinya menunjukkan apa? Lailan itu menunjukkan apa? Bukan masalah Ramadannya. Lailan itu menunjukkan apa? Lailan itu nama apa? Lailan. Nama apa? Artinya malam. Lailan itu nama apa? Iya, menunjukkan zaman, menunjukkan masa. Dikatakan apa? Dorfus zaman. Namanya apa? Dorfus zaman. Taib. Yang terakhir, kita lihat di sini. Sausafiru ghodan. apa? Artinya. Saya akan bersafar besok. Jangan lupa ajak teman. Taib. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Jangan lupa balik pulang. Taib. Uh, pelakunya siapa pelakunya eh huh? wah betul pelakunya saya tayib <taiyuh> berarti usafiru ini isim atau fiil atau harf fiil apa iya fiil mudhari dari mana kita tahu dia fiil mudhari ada ada apa ada hamzah di situ depan alamat ada apa ada huruf mudhara'ah u oh. tayib saya akan bersafar ghadan eh apa arti godan? Ingat tak godan? Iya besok betul. Uh, godan ini sebagai apa? Iya menunjukkan masa. Berarti sebagai apa di sini? Bahasa Arabnya masa, ya zaman. Berarti panggilannya apa? Dorfuz zaman. Dorfuz zaman harus bagaimana? Harus bagaimana? Iya. Itu alamatnya. Tapi harus bagaimana dia? Harus. Eh, nak coba harus apa? Dorfuz zaman harus harus apa? masih masih bingung bukan harus apa harus mansub ah, berarti alamat nasobnya apa tadi itu yang disebut tadi itu iya baris atas eh, baris atas Mansub baris atas Tayyip. insya allah senang ya tak senang pun memang memang awalnya tak senang tapi kalau kalau sudah terbiasa kita akan bersenang-senang insya allah karena pelajaran nahwu itu seperti apa? Kata para ulama seperti olahraga kita. Kalau sudah terbiasa, oh kita suka. <coughs> insya Allah. Olahraga otak mungkin ya katanya ya. Ya awal-awal agak agak berat. Tapi kalau kita tahu ini penting, bermanfaat dan layak dicintai. Insya Allah ini akan jadi mudah. Kita lihat coba di sini tamarin. Muka surat 69. Adar Ad susalis. Pelajaran ketiga tamarin. Perlatihan-perlatihan. Yang pertama, soal awal. Ma huwa dorfuz zaman. Apa dorfuz zaman itu? Apa? Bahasa Melayu dulu boleh. Dorfuz zaman itu bagaimana? Apa? Ewa. Kalau dia menunjukkan masa, dia itu isim atau fi'il atau haraf? Isim. Nah, berarti kita sudah dapat satu. Dorfuz zaman adalah isim. Isim yang bagaimana? Nak tunjuk jarikah tidak? Isim yang harus bagaimana? Iya, isim mansub. Kita dapat isim mansub. Dan isim ini menunjukkan apa? Bukan bukan alamatnya atau apanya, menunjukkan apa dia? Menunjukkan zaman. Durfuz zaman adalah isim mansub yang menunjukkan pada masa atau waktu di mana perbuatan itu terjadi. Makanya beliau mengatakan apa ini dorfus zaman? Huwa alismul mansub alladhi yadulu ala zaman. Nah, beliau menambahkan zaman wa wakat. Enggak masalah. Waktu dan masa ya rahmukallah. Nah itulah jawabannya. Kemudian. Utkur tata asma. Oh, aduh disuruh buat enam nih. Nyebutkan enam. Sitata asma inta dulu ala dorfus zaman. Sebutkan enam isim yang menunjukkan dorfus zaman. Siapa yang sudah menulis? Harus menulis, bukan bukan hafalan, biar biar menyelesaikan tugas di sini. Uh, sudah menulis? Sudah sudah menulis belum? Haha, belum. Yang sudah menulis, siapa yang sudah menulis selesai sampai dapat enam? Siapa yang sudah menulis? Kita tidak disuruh buat kalimat, sekedar apa saja, contoh derfus zaman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, gitu aja. Siapa yang sudah selesai menulis Bukan buat kalimat ya Tak tak perlu buat contoh panjang-panjang Cuma Dorfus zaman contohnya apa saja itu Kayak, kayak macam tadi itu e, Ini aja belum paham Sudah sibuk mikir belakang Apa saja hmm, Kholfa itu zaman kamakan Disuruh apa Zaman ya Apa saja Sobahan Asron Zohron Rodan. Syahron. Daki Kotan. Ayo, dapat enam. Siapa lagi yang sudah menulis, mendapatkan enam? Siapa yang sudah mendapatkan enam ya? Apa aja? Sudah menulis belum? Kakak tengok di mendung tadi. Allah. Jangan bersandar pada mendung. Tulis. Ini beliau nyuruh ngisi, diisi lah. Berlatih mengisi. Ya, apa aja? Rodan. Usbuan. Betul. Lailan. Naharon, Yauman, Sanatan. Ayo, uh, sekali lagi siapa yang sudah selesai menulis? Menulis contoh-contohnya yang enam ya. Apa artinya? Seribu. Oh, alfa sanatin. Nah, bukan hanya alfan. Kita tak tahu seribu apa, seribu ekor kah, seribu apa. Oh, alfa sanah, betul. Naharon Sudah ditulis belum? Kenapa tak ditulis? Apa susahnya nulis? Masing-masing menulis. Menulis biar cepat dalam dalam menentukan dengan cara menulis. Siapa yang sudah selesai menulis mendapatkan 6. Tulis apa yang sudah didapatkan, yang sudah dilewati. Ewa, siapa yang sudah selesai menulis? Ini baru dapat satu. Siapa yang dapat lebih? Sudah menulis? Apa saja? Sobahan. Masaan. Zuhron. Yauman atau al yauma boleh. Lai harus harus mansub. Al lailata. Iya. Ada contohnya tinggal ditulis apa yang ingin ditulis di situ. Ya. Kalau sudah ada al tak boleh tanwin. Kalau ada tanwin tak boleh al. Iya, tidak boleh digabung. Artinya sama tidak? Kali ini artinya tidak sama. Kalau al-yauma artinya pada hari ini. Tapi kalau yauman pada suatu hari. Misalkan apa? Adhabul yauma. Saya akan pergi hari ini. Tapi kalau adhabu yauman, saya akan pergi suatu hari nanti. Tetap menunjukkan masa, tapi maknanya lain. Kita masuk ke yang bawah. Lihat, Ses senang tak? <tuh> Kata beliau, untuk film maka letakkan pada tempat yang kosong. Dorfus zaman, hmm. ya Allah. Dorf zaman Al Munasib yang sesuai. Insya Allah tak susah kan? Tinggal lihat dari Dorfus zaman yang telah dilewati tadi-tadi mana yang sesuai. Istai uh, waladu. Uh, uh, oh, cayet, sudah siap. Apa artinya? Berarti. Iya, budak itu bangun di waktu pagi istayqadzal waladu sabahan. Yang kedua, syahidul janazah, ya. Berarti artinya apa? Saya syahid itu saya menghadiri jenazah zuhron di waktu ewa di waktu zuhur yang ketiga, rojak tu ilal bait. Oh ya. Apa artinya? Saya balik ke rumah. Iya, di waktu petang. Kemudian yang keempat, korok tul adhkaroh. Siapa yang sudah menemukan? Oh ya. Ayo, korok tul adhkaro sobahan apa artinya? Ya saya membaca pikir-pikir di waktu pagi, betul. Yang kelima, hadisa, hadis uh, ya lailan. Apa artinya? Saya menghafal hadis. Iya di waktu malam. Ayo, Insya Allah senang. Yang keenam, Syamsu apa kusuf kusuf? Insya Allah tahu kok kusuf, sholat kusuf. Sholat kusuf, iya. Iya, gerhana berarti kusifati syamsu artinya apa? Bukan, kusifat. Memang ini agak lain beliau. Di, dirubah. Kusifati syamsu. Matahari mengalami gerhana. Lanjutnya. Lailan ka apa? Eh, ya jelas Naharon. Betul, lailan mustahil. Gimana lailan? Ewa, matahari mengalami gerhana di siang hari. Iya boleh, boleh naharon, boleh tergantung eh, apa yang sesuai. Yang penting sesuai. Atau mungkin apa saatan, sesaat setelah itu nampak lagi. Atau mungkin apa? Apa misalkan ya? Mis eh sanatan oh, pening kita matahari gerhana selama selama setahun. Hmm. Tuh, ya. sekarang kita masuk ke muka surat 70. Adar surabi sanian Dorful makan. Ayo sekarang menunjukkan tempat. Dorful makan definisinya hampir sama. Apa itu? Huwa alisim. Pasti isim dia. Karena dia adalah suatu benda. Walaupun bendanya tidak nampak. Pagi hari macam mana ditunjuk. Tak boleh ditunjuk tapi dia benda. Benda abstrak. Al mansub. Mansub berarti apa? Ya emang ada lambang baris atas secara mudahnya. Iya fathah. Allah dia dulu ala makan yang menunjukkan pada suatu apa arti makan 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 malam ke makan siang apa maksudnya makan menunjukkan pada makan gimana pada makan iya betul <tasi yang menurut lepas ini> ayo tak boleh tertipu menunjukkan pada suatu tempat Mislu contohnya amama apa arti amama ya depan di hadapan kholfa ya belakang kudama eh eh kudama eh bukan <gulau> eh, kudama apa ya bukan bukan kudama sama dengan apa kudama sama dengan apa amama sama kudam artinya di hadapan sama baik waroa ah. waroa ah. Iya di belakang, hampir sama dengan khalfa. Fauqa, ayo fauqa apa fawco? bukan ya iya fawco di atas tahta eh tahta di bawah indah indah di sisi atau di samping boleh mukabilah mukabilah gimana mukabilah mukbil mukbil maju ke depan kalau mukabil di hadapan bukan di atas di hadapan mukabil artinya di hadapan Huna, apa arti huna? Ah ya, di sini, sini. Kalau di situ apa hunaka? Kalau di sini huna. Iya. Wa ghairu apa artinya ghairu <goyrudalik> <goyrudalik> apa? Yang selain itu, iya betul. Ini dorfu zam, makan apa ini ghairu <goyrudalik> Tak, bukan itu maksudnya. kemudian amsilatun alal kaidah. Eh kenapa? Contoh-contoh eh? <goyrudalik> untuk kaidah tadi. Coba lihat Siapa yang akan menerjemah nomor satu ini? Ja al amiru amma e, Siapa yang mencoba? Ja apa artinya? Ja a? apa artinya? Ja ya. Telah datang amir. Apa arti amir? Apa arti amir? Boh? Bolehlah penguasa, pemimpin. Iya, taib. Amama, ama, ama apa amama ama, ya? Depan jais apa jais? Apa artinya jais? Jais. Apa arti jais? Pasukan. Ayo. Si pemimpin datang di hadapan pasukan. Taib. Mana dorful? Mana dorful makannya? Berarti dorful makan mana? Iya. Iya -ma. Yang kedua jas tu mukabilal khotibi. Eh uh, ya. Apa arti jalas Saya duduk mukabila. Di hadapan al khotib. Iya khotib. Yang ketiga, solaitu khalfal imami. Ya. Saya sholat di belakang imam. Wah, ini siapa yang mencoba? Yang keempat, ing kahuna. Uh, ya. Saya menunggu kamu di sini, betul. Yang kelima, waqa'al usfuru fauqa syajarati. Oh uh, ya. Burung pipit itu wakoa apa wakoa? Iya bertengge atau hinggap fauko di atas iya pokok pohon toyeb. Yang keenam, eh, uh, oh iya. Wow, ini ini beliau kasih nasihat apa ini? Litaki manzilatun ing lafat-lafat yang sukar yang belum diketahui, nah itu ditulis. Lama-lama kita hafal, insya Allah. Rajin mencatat, lama-lama kita jadi kamus berjalan, insya Allah. Apa arti ataki? At apa arti taki? Sikit lagi, sikit lagi. Apa arti ataki? At ataki. At -taki. Orang yang ataki at apa ataki at orang yang orang yang orang yang bertakwa manzilatun apa arti manzilatun apa arti manzilah? Manzilatun. Ya. Kedudukan, posisi. Manzilah artinya kedudukan atau posisi. Ingdallah. Apa arti Allah Ya. Ya, di sisi Allah. Berarti apa maknanya ini tadi? Apa makna nomor enam nih? Siapa yang mengartikan ya? Orang yang bertakwa Lit ada li memiliki orang yang bertakwa memiliki suatu kedudukan di sisi Allah. Yang ketujuh, jalas tutah tahta syajarati ya. Saya duduk di bawah pokok. Ayo. Yang ke-8, laki tuba kron waro al haiti. Apa? Saya menjumpai si bakar di M1. Bukan. Di belakang h Apa arti H8? hampir sama dengan apa? Iya, dinding. Di belakang dinding. Terkadang h artinya kebun. Tak masalah. Baik. Dari berapa contoh ini? 8 contoh kita tahu ada ada masing-masing ada dorful makan. Ada amama, mukabila, khalfa, huna, fauqa, indah, Tahta Waroa semuanya apa mansub dengan apa dengan fathah di atas secara umum kelanjutannya di masa hadapan insya Allah alam ya yang mana uh, buatnya di rumah bukan di sini di, nanti di di rumah di rumah minta bantuan abinya di rumah nanti oke oh, iya. suruh abinya jangan malas. Ya subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu wa khairan. Iya. <guluh> Iyalah biar biar makin bersemangat. Hmm.